بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الاخلاص في القول والعمل كاملا ونسالك اللهم علما نافعا لا ينسى امين يا رب العالمين الحمد لله بابا ابو رحماني ورحمكم الله ان شاء الله بابا hari lagi kita akan bertemu hari yang sangat mulia. yaitu adalah hari Arafah di mana para ulama sudah sepakat dalam satu tahun 360 hari hari yang paling mulia adalah hari Arafah yaitu tanggal 9 bulan apa? Dhul Hijjah hari Arafah paling mulia kenapa? karena di dalamnya terjadi ibadah yang sangat mulia yaitu ibadah wukuf di Arafah Orang-orang pada kumpul ibadah haji, kemudian mereka berada di tempat namanya Arafah, kemudian mereka berzikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Sehingga Allah pun kemudian mengatakan kepada para malaikatnya, "Persaksikan aku sudah ampuni mereka." Tidak ada satu hari di mana Allah lebih banyak memerdekakan para hamba dari neraka melebihi daripada hari Arafah. Maka hari Arafah adalah hari yang paling apa? Mulia setan pada hari Arafah sangat kerdil, sangat dongkol, sangat marah, sangat rendah. Kenapa? Karena melihat rahmat-rahmat Allah turun pada waktu itu. Melihat banyak orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu, sehingga mereka dongkol. Karena setan itu sangat tidak suka kalau rahmat Allah turun, kalau manusia mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Rahimani Rahimakumullah, Karena itu mari kita menyambut hari Arafah Besok tanggal 9 Dhul Hijjah Pertepatan hari Kamis Dengan melakukan ibadah puasa bersama-sama Memang ini ibadah sunnah Tetapi alangkah bagusnya kita puasa Istri kita puasa Anak-anak kita semua serumah berpuasa Bahkan anak-anak kecil kita latih juga Seandainya mereka biasa puasa beduk, nggih, enggak ada masalah. Yang penting mereka tahu tanggal 9 itu hari puasa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu sanatin wasanatin mustaqbilatin." Bahwasanya puasa pada hari Arafah itu menghapus dosa-dosa selama satu tahun yang lalu dan dosa-dosa selama satu tahun berikutnya maka ini adalah satu fadilah besar di mana tidak diberikan oleh Allah kecuali pada hari Arafah ini. Maka haruslah kita sambut hari Arafah ini dengan puasa pada waktu tersebut. Kemudian Bapak Ibu rahimani warahmatullah dalam satu tahun ada dua hari yang mulia disebut hari raya Idul Fitri Idul Adha. Apa sejarahnya Idul Fitri Idul Adha? Sejarahnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke kota Madinah Ternyata di Medina itu mereka memiliki dua hari raya. Mereka bermain-main bersenang-senang pada hari raya tersebut. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Allah sudah memberikan ganti kepada kalian dua hari raya yang lebih utama daripada dua hari raya tersebut, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa hari raya di dalam Islam ditetapkan Idul Fitri, Idul Adha?" Karena idul fitri itu telah terjadi setelah ibadah yang sangat mulia yaitu puasa Ramadan selama satu bulan penuh. Sementara idul adha itu terjadinya setelah ibadah yang mulia yaitu ibadah haji selama beberapa hari di bulan-bulan haji. Nah, maka setelah ibadah yang mulia Allah kemudian melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang haji. Maka disyukuri dengan ibadah apa, dengan hari raya. Demikian juga ibadah puasa Ramadan. Allah sangat suka dengan orang-orang yang puasa, maka Allah berikan ampunan kepada mereka. Maka dengan mendapatkan ampunan ini kita berbahagia, bergembira, maka disyariatkan adanya hari raya Idul Fitri. Maka gembiranya orang Muslim itu hakikatnya adalah ketika mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Hasan Al-Basri mengatakan, hari raya yang sesungguhnya adalah hari di mana engkau tidak berbuat maksiat perkataan Hasan Basri. Saya ulangi lagi, Hasan Abbasri mengatakan hari raya yang sesungguhnya adalah di mana hari itu engkau tidak melakukan maksiat. Sebagaimana orang puasa setelah 30 hari puasa, maka dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya, maka berhari raya. Sebagaimana orang-orang haji, sudah beberapa hari dia melakukan ibadah haji, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhari raya, berhari raya Idul Adha. Nah, maka hakikat hari raya adalah ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah, atau ketika kita tidak melakukan dosa-dosa. Bapak, ibu, rahimani, rahimakumullah, pada hari raya Idul Adha disyariatkan menyembelih korban nah maka pada malam hari ini kita akan sedikit membahas fikih tentang ibadah kurban yang pertama tentu saja apa hukumnya korban idul adha dari empat madhab mayoritas berpendapat korban idul adha adalah sunnah muakkadah berarti tidak wajib sehingga kalau tidak berkorban tidak berdosa tetapi kata imam malik saya tidak suka kalau ada orang yang punya kemampuan untuk berkorban tetapi dia tidak mau berkorban sehingga yang mampu berkorban hendaklah berkorban dan korban idul adha itu hendaklah diketahui sunnahnya bukan sunnah kifayah tetapi sunnah ainiah. kita ada istilah fardu kifayah ada fardu ain ya kan sunnah juga begitu ada sunnah kifayah ada sunnah ain Nah korban itu adalah Ini sunnah ain, bukan sunnah kifayah. Kalau sunnah kifayah, kalau sudah ada yang melakukan, maka cukup kita nggak usah melakukan, nggak apa-apa. Tetapi kalau sunnah ain, semua orang dituntut untuk melakukan. Dalam satu rumah misalnya ada bapak, ada ibu, bapaknya kerja, ibunya kerja. Nah, maka bapak, apa namanya, korban, ibu korban sangat bagus. Kenapa? Memang sunnahnya sunnah ain. Sunnah ain itu artinya setiap individu disunahkan untuk melakukan. Benar bahwasanya satu keluarga cukup satu korban. Benar, tetapi bukan berarti bahwasanya yang lainnya tidak dihasung untuk korban. Kalau ada keluarga semuanya anaknya sudah dewasa, sudah kerja semuanya. Meskipun mereka masih belum menikah, sehingga masih serumah dengan bapak ibunya, tetap saja disunahkan untuk korban. Sehingga kalau ada lima orang anak Semuanya sudah mampu Kemudian bapaknya bekerja Ibunya juga bekerja Nah ini bagus Kalau masing-masingnya berkorban Sehingga lima orang anak Ditambah bapak ibu tujuh nah, Beli sapi satu Untuk satu keluarga Masing-masing ambil bagian Sepertujuh-sepertujuh seper Nah ini sangat bagus Jadi termasuk salah paham Kalau dianggap bahwa Korban itu hanya untuk satu rumah Bukan Tapi untuk setiap orang Islam nih fardu eh apa sunnahnya sunnah apa sunnah ain sunnah ain bukan sunnah kifayah kemudian bapak ibu rahimani wa korban kurban idul adha ini diperselisihkan oleh para ulama apa yang lebih utama apakah kambing ataukah sapi ataukah e, unta imam malik rahimahullahu taala berpendapat bahwa paling afdal adalah kambing seperti kambing yang dipilih oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini pendapat yang sangat kuat, karena setiap nabi korban Idul Adha itu senantiasa korbannya adalah kambing, domba, kibas, ini, dua ekor. Harganya mahal, barangnya indah, badannya gemuk. Nah, maka inilah yang paling afdol dengan bukti Nabi s.a.w 'alaihi wasallam selalu memilihnya selain itu kalau kita pertimbangkan rasanya okay, antara daging kambing dengan daging sapi itu masih lebih lezat daging kambing nah, maka dari dua sisi ini memang kambing lebih afdal yaitu kalau kambingnya seperti kambingnya nabi shallallahu alaihi wasallam kambing domba kibas jantan mahal harganya tanduknya sempurna, kemudian badannya gemuk, kemudian juga bulu bulu, bulu apa bulu bulunya putih. Ini. Nah, itulah yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu wa warahmatullah, korban Idul Adha waktunya kapan? Waktunya adalah setelah kita sholat id. Kalau tidak ada sholat id ya diperkirakanlah. Kira-kira sholat id biasanya selesai jam berapa? Misalnya selesai setengah tujuh ya, berarti setengah tujuh kita ambil pisau sembelih. Nih. Tapi kalau kita belum salat id, maka jangan menyembelih terlebih dahulu. Karena kalau kita menyembelihnya sebelum kita salat id, itu menyebabkan korbannya bukan korban idul adha namanya. Itu namanya korban biasa. Apakah ada pahalanya? Ada pahalanya. Tetapi karena korbannya korban biasa, ya pahalanya pahala biasa. Rasulullah mengatakan seperti yang sudah kita sampaikan kemarin 10 hari ini apabila kita melakukan amalan-amalan soleh Maka pahalanya lebih besar daripada jihad nah, Termasuk menyembelih tadi Meskipun menyembelihnya salah waktunya ya Sebelum salat ya itu salah Tapi kemudian kita sedekahkan dagingnya Itu pahalanya lebih besar daripada jihad Ya betul Tetapi penyembelihannya tidak sah sebagai korban idul adha Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Korban idul adha ini tidak harus di kampung kita Boleh kita korban idul adha dikirim ke tempat yang lain Misalnya kalau kita lihat di kampung kita ini sudah banyak yang korban Dagingnya malah turah-turah, sisa-sisa Kita melihat di tempat yang lain ada tempat yang minoritas umat Islam Di situ korban sangat sedikit, diperlukan kepada korban di sana Boleh saja kita kirim korban di sana tetapi memang lebih afdol kalau seseorang itu menyembelih sendiri. Nah, kalau kita kirim korban di tempat yang jauh, kita datang ke sana, kita sembelih, nah itu lebih utama lagi. Demikian juga lebih utama kalau seseorang berkorban Idul Adha, itu mencicipi atau memakan sebagian dari dagingnya. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakuluminha, makanlah. Meskipun perintahnya tidak wajib, tetapi karena diperintahkan, maka lebih afdal kalau kita makan. Nah kalau kita korban di tempat yang jauh maka efeknya kita tidak bisa memakannya. Ya memang tidak wajib makan itu, tapi memang lebih afdal kita makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau idul adha beliau tidak makan apa-apa sebelum sholat. Kemudian setelah sholat beliau tidak makan juga, tetapi langsung menyembelih. Nah setelah menyembelih kemudian dagingnya dimasak. Yang pertama kali beliau ambil adalah hati dari hewan korban tersebut. Kemudian dimakan. Kenapa yang dipilih hati tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tetapi para ulama menyimpulkan, okay, kenapa kok hati yang dipilih? Nah, kita lihat dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya nanti ahli jannah, kalau masuk ke dalam jannah, itu makanan yang pertama yang dihidangkan itu adalah bagian hati dari ikan. Ziyadatu kabidil hut. ikan itu ada hatinya. Nah, dalam hatinya itu ada satu tambahan di situ, itu dipotong kemudian dijadikan sebagai hidangan pertama untuk ahli jannah. Nah, maka tampaknya wallahu alam bisawab, Nabi memilih hati itu supaya tasyabbuhan ya, menyerupai terhadap ahli jannah. Sehingga ini termasuk dalam bab tafaulan. Ya, tafaul itu kita mengharap mudah-mudahan kita nanti masuk jannah. Maka sekarang kita di dunia kita makan pertama kali dari hatinya kambing, karena kita berharap nanti masuk jannah, kita makan dari hatinya ikan pertama kali kita masuk jannah. Ya, benar atau tidak, ini jawaban para ulama atau pemikiran para ulama itu nggak penting. Yang penting kalau kita lihat sunnah nabi memulai makan hati, maka kita mulai makan hati. Yang tidak suka hati, Tetap makan, kalau memang apa namanya masih mampu makan. Kecuali kalau makan hati muntah, itu beda lagi. Tapi kalau masih bisa makan hati, meskipun dia tidak suka hati, makan aja. Karena makan, kita makan dengan niatan mengikuti sunnah, ini ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Apapun beliau lakukan, kita ikuti. Itu bentuk cinta. Sebagaimana Anas bin Malik, Anas bin Malik mengatakan, "Saya nggak pernah suka labu, tapi ketika menemani Nabi bertemu di tempat seseorang, diundang oleh orang, ternyata Nabi dihidangi labu, beliau ambil labu itu." Nah, menunjukkan bahwa beliau suka labu, maka Anas mengatakan, "Sejak hari itu saya suka labu." Nah, maka kita juga mengatakan dalam hal ini, karena Nabi mulai dengan hati kita mulai juga dengan hati meskipun kita nggak suka hati ya tetap mulai dengan hati karena inilah bentuk cinta kita kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah pembagian uh, hewan korban berapa yang kita ambil berapa yang kita sedekahkan tidak ada ketentuan pasti dari allah dari nabi nggak ada ketentuan sehingga bebas nih ya. mau kita ambil separuh untuk sedekah separuh untuk kita boleh Mau kita ambil sepertiga untuk kita, dua pertiga untuk sedekah, boleh. Atau dibalik dua pertiga untuk kita, sepertiga yang sedekah juga boleh. Atau kita ambil satu piring saja, kemudian sisanya semuanya total kita sedekahkan, boleh. Atau semua disedekahkan, kita nggak makan apa-apa, karena dikirim ke tempat yang jauh, boleh juga. Karena memang ada nggak ada ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama mengatakan separuh-separuh, separuh dimakan, separuh disedekahkan, karena Allah mengatakan فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرُ Diberi makan, sebagian kita makan, kemudian sebagian diberikan kepada orang-orang fakir. Nah, berarti kan separuh-separuh. Separuh untuk fakir, separuh untuk kita. nih Ada yang mengatakan sepertiga, sepertiga, sepertiga. Karena Allah mengatakan pada ayat yang lain. wa مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ Sebagian kita makan, sebagian berikan kepada qani, orang yang qanaah enggak minta-minta, Sebagian lagi kepada berikan kepada mu'tar, orang yang minta-minta. Nah, berarti yang diberikan adalah dua tiga, yang sepertiga untuk kita. Itu semuanya bukan merupakan dalil yang jelas. Okay? Karena Allah hanya mengatakan, makanlah, berilah makan. Nah itu tidak mengatakan separuh-separuh, nggak ada kata-kata separuh di situ. Tetapi memang paling afdol adalah kita ambil hanya sepertiga. Kemudian dua pertiganya kita berikan kepada orang lain karena sifat idul adhanya Nabi, korban idul adhanya Nabi adalah seperti itu. Sebagaimana sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kalau korban idul adha beliau ambil sepertiga untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian sepertiga lagi diberikan kepada orang yang minta-minta, yang suka kelilingan minta-minta daging itu. Kemudian sepertiga lagi diberikan kepada orang-orang fakir di antara tetangga-tetangganya. Nah, berarti intinya dua pertiga diberikan, sepertiga kita ambil. Tetapi ini sekali lagi bukan satu keharusan. nih maka kalau kita itu korbannya tidak korban mandiri, tetapi korbannya nitip kepada panitia, ya manut sama panitia lah. Panitianya buat acara bagaimana? Ya udah ikut. Misalnya panitianya setelah sepakatan, setelah musyawarah sepakatan, ini nanti sahibul kurban hanya dikasih 5 kilo daging sapi misalnya. Nih. Sisanya semuanya disedekahkan atau dibagi-bagikan. Nah, kalau sudah ada aturan seperti itu, maka siapa yang mau ikut korban di situ, ya harus manut. Oke. Kalau nggak mau manut, ya korban sendiri aja. Memang korban tuh nggak harus ikut. Oke. Seandainya saya beli kambing sendiri, saya bawa ke rumah saya sendiri, saya sembelih sendiri, saya bagi-bagi sendiri, nggak ada masalah. Di masa Nabi nggak ada, panitia korban nggak ada, Pak. Panitia korban itu ya adanya zaman sekarang ini. Zaman dulu masing-masing apa? Menyembelih sendiri-sendiri sehingga syiarnya lebih tampak. Coba kita bayangkan, ya. Seandainya setiap umat Islam itu nyembelih sendiri-sendiri, depan rumahnya semuanya nyembelih sendiri-sendiri. Nah, ini syiarnya tampak. Kita melewati jalan di kampung kanan kiri semuanya pada nyembelih. Nih. Nah, kalau sekarang nggak syiarnya nggak begitu tampak. Kenapa? Kumpul di masjid, nih. Nah, sehingga di jalan-jalan ya sepi, nggak ada orang. Kalau mau lihat korban nah, di tempat khusus sana, nah, syiarnya kurang tampak. Maka lebih afdal sebenarnya kalau masing-masing korban sendiri-sendiri. Tapi sayangnya kalau zaman sekarang masing-masing korban sendiri malah sing korban. Nah, maka dikumpulkan ini supaya pada semangat korban. Nah, zaman dulu memang orang-orang Masya Allah. Jadi para sahabat, para tabi'in, ulama zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu, kaum salaf itu mereka sudah paham betul korban itu ibadah tahunan, bukan ibadah sekali seumur hidup. Nah, sebagian orang itu salah paham sekarang ini. Ibadah korban dianggap ibadah sekali seumur hidup. Sehingga kalau sudah korban, maka sudah enggak lagi. Atau korbannya gentian. Karena kamu sudah, maka kamu sekarang tidak. Kamu tahun depan aja. Nah, gentian seperti ini, enggak benar. Yang sesuai sunnah adalah, ya, setiap tahun, kalau memang ada duit, korban, dan korban tidak harus mahal. Yang penting, kita berkorban sesuatu yang memenuhi syarat. Nah, maka kita pelajari sekarang, apa yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat adalah hewan yang sudah fani. Fani itu adalah yang sudah poel. Giginya depan ini sudah rontok, kemudian berganti dengan gigi yang baru. Ini. Ditandai bahwa giginya lebih besar atau lebih panjang daripada gigi yang sebelah-sebelahnya. Nah ini sudah poel. Biasanya kalau onta itu poelnya usia 5 tahun. Kalau sapi itu biasanya 2 tahun. Kalau kambing itu biasanya 1 tahun. Kemudian usia-usia ini ditetapkan oleh para ulama sebagai usia sah korban. Usia sani. Sehingga kalau kambing sudah satu tahun, meskipun belum poel, giginya itu sudah sah. Onta sudah dua tahun meskipun belum poel giginya itu sudah sah. Onta apa namanya lima tahun ya. Kalau sapi dua tahun. Atau sebaliknya ada kambing sudah poel tetapi usianya masih 10 bulan. Ini juga sah. Jadi masalah ini adalah seperti masalah dalam bab baliknya. Baliknya manusia kan tandanya ada empat. Kalau usianya sudah 15 tahun itu balik. Atau sudah muncul bulu dalam kemaluannya, pada kemaluannya, ini sudah balik. Atau sudah mimpi basah, ini sudah balik. Atau kalau perempuan adalah sudah haid, ini sudah balik. Nah, salah satu dari empat ini kalau sudah muncul itu sudah balik, tidak harus semuanya muncul. Nih. Demikian juga untuk korban ini, kalau giginya sudah poel, itu sudah sah. Atau usianya sudah pas, itu sudah sah. Satu tahun kambing, dua tahun sapi, lima tahun untuk onta. Nih. Nah ini yang perlu dipahami oleh kita sehingga korban tidak harus mahal. Yang penting apa? Memenuhi syarat. Bahkan ada yang lebih murah lagi daripada itu tadi. Yaitu kalau kambingnya kambing domba, termasuk kambing gembel, termasuk kambing kibas, itu malah saat sah apabila korbannya berupa jadah. Jadah itu separuhnya dari sani tadi, yaitu usianya enam bulan berarti maka kambing domba, gembel, 6 bulan, apalagi betina, itu kan murah, Pak. Nah, sehingga sebenarnya umat Islam ini banyak yang mampu untuk korban. Sebenarnya, anggaplah misalnya kambing gembel, betina, dan usianya enam bulan. Coba kita tanya pada yang jual-jual itu, itu harganya berapa? Mungkin 500 ribu dapat. Nah, kalau 500 ribu dapat, berarti banyak yang bisa dong korban idul adha itu, kita punya uang 600 ribu, 100 ribu cukup untuk makan, 500 ribu sisa bisa untuk beli kambing yang murah tadi, yang sudah usia jeda, yang gembel, yang domba, yang betina, usia 6 bulan, itu sudah sah. Nah, maka sebenarnya kita termasuk mampu, meskipun tidak wajib, iya, tapi kan ibadah tahunan, sama dengan sholat taraweh, ibadah tahunan, maka yang mampu taraweh ya taraweh, jangan hanya apa satu hari aja kemudian habis itu nggak datang tarwah itu 30 hari nah, maka 30 hari terus datang terus korban idul adha juga begitu setiap tahun kita korban idul adha maka kalau mampu ya melakukan nah, ini semestinya kalau satu takmir masjid itu bisa mengumpulkan semua jamaahnya masing-masing semuanya bisa korban nah ini adalah satu kebaikan yang sangat besar tidak hanya beberapa gelintir orang yang korban Nah, karena salah paham kita hari-hari ini adalah korban harus yang mahal gitu. harus kambing harus 2 juta nggak ada keharusan begitu gitu. yang penting kambing yang memenuhi syarat nah, maka kalau bisa kita kumpulkan orang-orang yang mampu membeli kambing meskipun hanya domba meskipun hanya usia enam bulan meskipun hanya betina nggak ada masalah yang penting sudah sah nah, sehingga yang berkorban lebih banyak yang mendapatkan pahala lebih banyak. Yang melakukan amal soleh itu sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam ini lebih banyak. Ya, ini adalah lebih mulia kalau kita bisa melakukan hal tersebut. Bapak Ibu rahimani, Wa Rahimakumullah Saya pernah bertanya kepada teman saya, dia ahli akikoh. Mas, akikoh satu jutaan, itu masuk akal nggak? Maksudnya akikohnya itu sudah sesuai syari atau enggak? Kata dia sudah sah. Kok bisa mas? Iya, karena kalau kita belinya domba dan belinya adalah e, betina dan usianya usia jazaah 6 bulan. Itu kan sudah sah untuk aqiqah itu. Itu kambingnya kita bisa beli harga 400 katanya. Kambingnya 400, masaknya 400, dia minta tarif masaknya 400. Oh, berarti kan 800. Masih ada sisa 200. Lumayan, nih. maka aqiqah 1 juta itu masuk akal, bukan tipu-tipuan, Benar seperti itu. Tapi syaratnya tadi, kambingnya kambing yang masih muda, baru 6 bulan usianya, dan itu adalah gembel, dan itu adalah betina. Nah, betina lebih murah. Tapi memang Bapak Ibu Rahimani wa Rahimakumullah, bahwasanya kalau kita korbannya itu harganya murah, maka pahalanya pun juga murah. Jadi pahalanya ya lebih sedikit. Kalau kita korban mengeluarkan duit 3 juta, ya pahalanya tentu lebih besar daripada yang korban mengeluarkan duit 600 ribu misalnya atau 700 ribu misalnya Tapi yang penting itu bukan mahalnya Yang penting adalah ikhlasnya dan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tadi salat maghrib saya sudah membacakan ayat tadi Layyana wala timauha yana luhut taqwa yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Nah, takwa itu maksudnya apa? Kata Syekh Nawawi Banten takwa itu maksudnya adalah amal solehnya. Nah, maka kita kurbannya amal soleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau ikhlas. Kemudian setelah itu kita ambil dagingnya sepertiga, sepertiga dua pertiganya kita sedekahkan. Ini amal soleh. Nah, ini sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ikhlas, yang penting amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kurban tapi nggak ikhlas, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun mahal ada orang korban sapi urunan 3 juta kemudian takmirnya menetapkan masing-masing dapat 5 kilo marah-marah dia 5 kilo aura gelem jiko, aku gelemnya pitung kilo. Nah kalau mau sendiri seperti itu ya sudah korban sendiri sana, enggak bisa ikut takmir. Kalau mau ikut takmir ya ikut aturan dong. Sama dengan kalau kita masuk ke rumah seseorang, di situ ada aturan lepas sandal, ya kita harus lepas sandal. Nggak boleh kita pakai sandal kita sendiri, kemudian kita mengatakan, sakarpku dewe ini sandal-sandal kudewi, iya, tapi kan rumah orang ini." Demikian juga kita masuk di aturan orang, ya ikuti aturan orang. Kalau tidak mau ikut aturan orang, ya korban sendiri saja. Nah, ringkasnya begitu, memang tidak ada apa namanya batasan dari nabi, berapa yang diambil, tetapi kalau kita ikut pada suatu kelompok, ya maka kita harus mengikuti aturan kelompok tersebut. Kemudian Bapak Ibu Rahimani yang sering ditanyakan adalah bagaimana dengan kulit korban itu boleh dijual atau enggak? Takmirnya, panitianya boleh menjual atau enggak? Ringkasnya gini, bahwasannya okay? bahwasanya pengkorban tidak boleh menjual satupun bagian dari hewan korbannya, dagingnya, kulitnya, tulangnya, ekornya, apapun, kepalanya, kakinya, semua enggak boleh. Okay? Demikian juga yang menjadi wakil dari si pengkorban tadi juga enggak boleh. Okay? Nah, bagaimana kalau diberikan kepada orang lain? Nah, diberikan kepada orang lain boleh, setelah itu bebas orang lain itu mau ngapain. Maka seandainya diberikan kepada orang-orang miskin, kemudian orang-orang miskin tadi menjual kulitnya, kemudian dapat duit-duit dibagi-bagi oleh, e, untuk keluarganya nggak ada masalah. Demikian juga fatwa ulama-ulama kita, kalau kulit korban diserahkan kepada masjid, untuk maslahat masjid nggak ada masalah. Yang penting tidak kembali kepada kita. Kita sudah berkorban, itu sudah untuk Allah. Jangan ditarik-tarik lagi, kalau kita korban, kemudian kita jual, kita ambil lagi, itu sama dengan tidak ikhlas. Sudah diserahkan sama Allah, jikok mana? Maka, kalau untuk masjid, nggak apa-apa, karena tidak kembali kepada kita. Jadi, misalnya sepakat nanti kulit korban dikumpulkan, kemudian digunakan untuk fasilitas TPA, misalnya. Pas sudah TPA karena kurang lengkap di sini, nggak ada papan tulisnya, maka dibelikan papan tulis supaya bisa dipakai untuk TPA atau mungkin perlu layar monitor untuk TPA ini, nah, maka dibelikan dari apa namanya kulit korban tadi yang dijual. Nah, ini menurut fatwa-fatwa ulama adalah diperbolehkan Kenapa? Tidak kembali kepada si pengkorban. Jadi intinya jangan dijual kembali kepada si pengkorban. Dijual oleh orang yang apa? Diberi nggak ada masalah termasuk diberikan kepada e, takmir masjid, ya nggak ada masalah. diberikan kepada takmir masjid nggak ada masalah, nah, karena siapapun umat Islam boleh berhak untuk diberikan. Ya. bahkan menurut madhab syafi'i, e, menurut ulama mayoritas ulama bahwasannya e, de, apa hewan korban ini diberikan kepada orang kafir pun juga sah. Ya. kita punya tetangga-tetangga kafir, dikasih dari daging korban boleh nggak? boleh menurut mayoritas para ulama kita memang ada yang mengatakan tidak boleh ya? hanya untuk orang-orang Muslim saja tapi yang lebih kuat pendapat dalam hal ini adalah kalau itu adalah eh, sedekah yang sunnah maka boleh diberikan kepada orang-orang kafir tetapi kalau itu adalah sedekah yang wajib maka baru tidak boleh kepada orang-orang kafir ya? maka korban ini kan sunnah nih pak nah, maka diberikan kepada orang kafir nggak apa-apa tetapi kalau kita korbannya korban nazar, nah ini tidak boleh diberikan kepada orang kafir, karena korban nazar hukumnya apa? Wajib. Itu sama dengan zakat mal, zakat mal wajib diberikan kepada orang kafir, nggak boleh, nggak sah. Oke? Orang kafir nggak boleh dapat dari harta zakat, Oke? zakat yang wajib maksud saya. Demikian juga zakat fitrah, nah, itu bukan untuk orang kafir. Karena Rasulullah sudah jelas dengan sabda beliau mengatakan khodu min ihim, ila ihim. Zakat wajib itu, zakat mal itu Diambil dari orang-orang kaya umat Islam Kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir dari umat Islam Jelas kalimatnya, khusus umat Islam Diambil dari umat Islam, diberikan kepada umat Islam Itu kalau yang wajib Nah, maka intinya gitu tadi, yang wajib khusus untuk Islam, adapun yang sunnah bisa untuk non Muslim. Nah, ini korban itu latha termasuk yang sunnah sehingga boleh diberikan kepada non Muslim. Apalagi dengan itu orang-orang di sekitar kita yang non Muslim kemudian lebih akrab sama kita, akhirnya didakwai untuk ke masjid, jadi mudah ke masjid. Nah, ini lebih bagus lagi. Jadi jangan hanya mementingkan Perut kita sendiri, sementara tetangga kita fakir, miskin, dia orang kafir, tidak dikasih, nah, dia tambah benci lagi sama Islam. Melihat tetangganya nyate-nyate, dapat baunya saja tapi nggak dikasih sama sekali, nah, tambah benci. Tapi kalau dia melihat akhlak kita bagus, nah, maka dia akan tertarik kepada agama Islam. Inilah ringkasan dari uh, fikih kurban yang dapat saya sampaikan. Sisa waktu bolehlah kita buka untuk uh, tanya jawab baik seputar korban maupun hal-hal yang lainnya secara bebas. Monggo. Oh ya. Seimbang setara bagaimana Okay. Nah. Baik, surat Al-Kautsar ini memang banyak ulama tafsir yang mengkaitkan dengan ibadah kurban Idul Adha, nggih. Inna atainakal okay. kautsar fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika, salatlah karena Allah. Wanhar dan menyembelihlah karena Allah, Nah, maka karena ada perintah salat, kemudian perintah menyembelih, maka para ulama kemudian fikirannya lari kepada Idul Adha. Idul Adha kita salat Idul Adha, setelah itu kita menyembelih. Nah, berarti pas ini ya, fasalli lirabbika wanhar. Tetapi memang tafsir seperti itu tidak disepakati oleh para ulama. Ya, artinya banyak tafsiran. Ada juga yang menafsirkan fasalli lirabbika wanhar ini nggak bicara masalah kurban Idul Adha sama sekali. Ini bicara masalah tata cara ibadah salat. Fasalli li Salat karena Allah Ikhlas Wanhar Letakkanlah telapak tangan pada dada atas ini. Nah, Jadi bukan di perut Tapi di atas dada ini Nahrun itu dada bagian atas ini Ada yang mengartikan seperti itu Kok bisa tafsirnya beda-beda Ya wajar Karena dalam bahasa Arab itu Satu kata bisa bermakna banyak Nahrun bisa bermakna menyembelih maka wanhar sembelihlah nahrun bisa bermakna dada bagian atas karena menyembelih unta itu kan digores bagian bawah dari apa ya tenggorokan ini ini berarti area dada atas nah, maka karena nahrun artinya adalah dada atas maka maksudnya wanhar itu letakkan tangan pada dada atas ya masuk akal, ya. sesuatu tafsir yang masuk akal dan selama tafsir itu muncul dari ulama-ulama kita ahli tafsir ya bisa kita terima. tapi memang yang terkenal, fasal lil salat idul adha ya. wanhar menyembelih kurban idul adha. memang dalam ayat ini Allah perintah, tetapi perintahnya seperti yang sudah kita bahas tadi, ya. tidak wajib menurut mayoritas para ulama. yang mengatakan wajib adalah Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah punya murid-murid nggak -murid setuju sama beliau. Murid-muridnya mengatakan enggak nggak wajib. Kalau Abu Hanifah mengatakan wajib, wajib untuk siapa? Wajib untuk orang Muslim. Berarti kafir nggak wajib. Dan Muslimnya yang mukim sehingga kalau safar nggak wajib. Dan dia adalah orang yang memiliki nisab hartanya sampai mencapai nisab. Nisab harta adalah 20 dinar. Nah, seandainya satu dinar itu adalah 2 juta, Berarti dua kali dua puluh, empat puluh juta. Yang duitnya empat puluh juta, maka dia wajib untuk korban. Yang duitnya di bawah itu, enggak wajib korban. Itu menurut Abu Hanifah. Lain lagi Imam Laith. Imam Laith mengatakan, yang wajib korban adalah yang keuangannya mampu untuk korban. Saya gambarkan tadi. Misalnya hewan korban harganya satu juta. Dia punya uang satu juta lima ratus. Masih sisa lima ratus. Bisa untuk kehidupan. Nah, berarti, dia wajib untuk berkorban tetapi itu adalah pendapat minoritas kalau mayoritasnya mengatakan jadi hukumnya adalah sunnah ya jadi perintah itu tidak selalu wajib okay? wanhar itu perintah betul tapi tidak selalu wajib memang perintah dalam agama ada dua macam ada yang wajib ada yang sunnah nah sekarang hukum asal perintah kan wajib kenapa kok di sini dipahami oleh mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah kenapa Ya tentu saja memahami seperti itu harus ada dalil atau dasar. Tidak boleh semau gue. Wah, ini penae wajib, iki penae sunnah, Enggak bisa begitu. Kalau begitu nanti agama kita rusak. Nah, maka para ulama menentukan ini wajib, menentukan ini sunnah. Padahal sama-sama perintah itu punya dasar mereka. Nah dasarnya mayoritas ulama mengatakan korban itu tidak wajib karena Abu Syarihah mengatakan bahwasanya saya melihat Sayyidina Abu Bakar Saya melihat Sayyidina Umar Pada suatu hari tidak korban itu latha Padahal mampu Dan keduanya mengatakan Saya sengaja tidak korban Supaya orang-orang tidak salah paham Dikira wajib nah, Supaya tidak dikira wajib saya nggak korban Tapi ini khusus untuk mereka berdua loh Pak Jangan kita ikut-ikutan Aku tak melu-melu Abu Bakar weh Sengaja aku korban dan gendong ngertiin wajib alah nggak perlu, Kenapa? Tidak ada orang yang memandang kita itu nggak ada Pak Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Semua muslimin pada waktu itu memandangnya Apa yang dilakukan Abu Bakar diikuti Apa yang dilakukan Sayyidina Umar diikuti nah, Maka Sayyidina Abu Bakar dan Umar khawatir Kalau kurban terus itu dianggap wajib Sehingga orang-orang yang tidak mampu ngutang-ngutang untuk kurban Nah itu yang dikhawatirkan tapi kalau kita korban setiap setiap tahun nggak ada yang perhatian sama kita. Korban pora nggak ada yang perhatian. kita memang bukan teladan. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini hukum khusus untuk mereka berdua. Karena Rasulullah pernah bersabda begini: Iktadu billadaini mimbadi Abu Bakrin wa Umar. Ikutilah dua orang sepeninggal saya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka Abu Bakar ini melakukan apapun para sahabat itu ikutan. Omar melakukan apa atau ngomong apa para sahabat ikutan. Nah maka jadi teladan umat Islam sehingga keduanya pantas kalau memang suatu saat berkehendak untuk tidak kurban demi menjelaskan hukum nggak ada masalah. Sama dengan Nabi. Nabi pernah melarang jangan minum berdiri. Nah, suatu saat Nabi minumnya berdiri. Kenapa? Untuk menjelaskan bahwa larangan dulu itu nggak sampai haram, Ya boleh minum berdiri Tetapi sebaiknya minumnya duduk Kalau ada kursi ya duduk Tetapi kalau tidak ada kursi Sementara apa namanya tempatnya kotor semuanya Dan kita pengen minum haus Apakah boleh atau enggak? Enggak ada masalah Berdiri enggak ada masalah Tidak berdosa Karena tidak dilarang sampai haram oleh Nabi Wasallam. Ini Nah, kembali ke masalah tadi, ini berarti dalil bahwasanya korban Idul Adha memang tidak wajib karena Sayyidina Abu Bakar dan Umar apa namanya sudah mengatakan tidak wajib dan disepakati oleh para sahabat tidak ada yang mengingkari hal tersebut nih. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Monggo, Pak. Nggih. Bagaimana kan jika misalnya ada orang lima orang. Sudah bertahun ini, dua puluh atas nama batanya, dua ribu dua atas nama ibunya, dua ribu empat belas atas namanya. <tuk> kan? Itu atau berapa? Nah itu juga termasuk cara korban yang tidak sesuai sunnah, begitu. Nih, zaman dulu nggak ada begitu, pak. Zaman dulu itu siapapun mampu korban-korban. Nih, jadi bukan gentian gitu, bukan? Nye. Nah, apalagi kalau tetangga ya satu gang ada sepuluh orang gentian kue saiki besok kue nah, tambahannya lagi nih oke? jadi nggak ada model gentian begitu oke? jadi nggak usah dinamakan di atas namakan ya udah itu duitnya siapa gitu aja misalnya dalam keluarga ini bapak yang kerja berarti kan duitnya bapak oke? nah, berarti ya dia korban ya untuk dia nggak perlu dia korban kemudian ini duit saya tapi atas nama istri saya ini duit saya tapi atas nama anak saya pertama ini duit saya tapi atas nama anak saya kedua gen itu namanya KB enggak perlu seperti itu supaya dapat pahala gimana caranya supaya dapat pahala semuanya istri anak an, dan semuanya itu caranya adalah kita berkorban ya untuk kita wong itu duit kita tetapi ketika menyembelih itu mengatakan ya Allah terimalah ini dari saya sekeluarga pun itu kabeh pahala kabeh. Okay? Jadi nggak usah gonta ganti nggak teniku. Okay? Pertama gonta ganti ini ku tidak sesuai sunnah. Yang kedua kalau gonta ganti berarti pahalanya gue itu istri tok loh pak. Istri kita yang korban berarti kita ra pahala. Nah, istri saya okay? nah, maka tidak usah seperti itu. Okay? Nah, ini termasuk suatu adat yang perlu diubah. Okay? Adat Indonesia emang begitu, bentuk gonta-ganti begitu, enggak perlu. Okay. Pertama adalah tidak sesuai sunnah, yang kedua adalah cara yang sesuai sunnah adalah kita kurban, sebutkan ya Allah, ini terimalah dari saya dan sekeluarga, sebagaimana Nabi SAW. Beliau mengatakan ya Allah, terimalah saya dan keluarga saya, udah semuanya kena, kena pahala. Okay. Makanya kalau kita sesuai sunnah Itu lebih bagus Lebih yakin dalam beramal Lebih mantap dan lebih banyak Manfaatnya Semua sekeluarga dapat pahala kurban Setiap tahunnya Insyaallah Cukup lagi Ada lagi yang lain? Nggih, Nggih. Benar, -benar, benar, betina boleh atau tidak gitu ya untuk korban apa oh ya ya memang kurang afdol dari sisi lebih murahnya pak betina sama jantan kalau kita lihat lebih murah yang Betina, gitu? nah, makanya kurang afdal dari sisi itu. Demikian juga dari sisi lezatnya daging. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan, zakari atiap, walahmul untha artab Dagingnya hewan pejantan itu lebih lezat, sementara dagingnya binatang, betina itu adalah lebih basah, yaitu lebih banyak gajihnya. Gitu? Nah, maka kurang lezat, tapi sah sahnya dalilnya apa? Sabda Nabi. Nabi ketika menyebutkan tentang akikah, beliau mengatakan la yadurrukum adzukranan kunna am inasan. Tidak masalah apakah yang dikorbankan itu hewan jantan ataukah hewan betina. Perhatikan kata Nabi, la yadurrukum, tidak bermadharat, tidak masalah. Berarti boleh, Pak. Sehingga jangan dianggap bahwa ini korban yang rendahan Enggak, mulai dur, tidak mau dorot Itu hanya dari sisi mana lebih afdal gitu aja Sama dengan sapi besar sama sapi kecil Semuanya sah kalau sudah memang memenuhi syarat Tapi memang yang lebih besar, lebih mahal, lebih afdal gitu aja Sapi jawa kecil-kecil misalnya ya nah, Dibandingkan dengan sapi metal yang gede-gede itu Ya otomatislah yang lebih besar lebih Afdol lebih mahal, tetapi sama-sama sah. Nggak ada masalah, nggak eh, elah ya, tidak ada masalah. Oke. Maka saya katakan tadi sebenarnya banyak umat Islam ini yang mampu korban, andaikan dia mengambil yang minimalis tadi, kambing, domba, betina, ya usia 6 bulan, ya, memang mampunya seperti itu. Nggak ada masalah, oke. yang penting korbannya, yang penting, bukan mahalnya yang penting, yang penting adalah apa? Korbannya. Ini coba kalau bisa dihidupkan, woi yaitu adat umat Islam untuk korban tiap tahun semampunya mampunya jaza'ah, domba gembel betina nggak ada masalah karena memang Allah tidak memaksa kita kecuali sesuai dengan apa yang kita mampu melakukannya. Wallahu a'lam bishawab inilah yang dapat disampaikan benarnya dari Allah dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu